Mbak. Ini semua ujian dari Allah. Kita cuma bisa berdoa untuk kesembuhan mereka, Mbak. Jantung juga mulai melambat. Ambil alat baju jantung. Sedok. Kondisinya masih belum sadar sekarang. Sebentar kami akan pindahkan dia ke ruang rawat bersama dengan Anda. Habis itu kita lihat perkembangannya lagi ya. Oh ya, dokter. Elisa. Elisa, anak ibu yang sabar ya sayang. Elisa. Kenapa semuanya terjadi sama kalian berdua? Sabar, Mbak. Yang penting kan masa kritisnya Ana sama Elisa udah lewat. Sekarang kita cuma bisa nunggu dan berdoa sama Allah. Belum makan. Gimana Mbak mau makan? Lihat anak-anak tuh belum pada sehat dan minta Mbak nggak nafsu makan. Jadi rencana pernikahan kalian berantakan. Jadilah aku kamu dan dirinya berada di dalam dusta yang tercinta. Mengapakah harus ku rasa sepenuhnya? Nggak usah minta maaf, Tante.
Ini bukan salah siapa-siapa. Tapi Nadine gak akan ninggalin anak kan? Saya mencintai Anna apa adanya. Saya akan jaga Anna terus. Saya gak akan meninggalkan Anna. Dan saya juga ada bilang sama Papa. Papa akan mencarikan dokter yang terbaik untuk mengoperasi wajah Anna dan Elisa. Kamu tuh benar-benar pria yang baik banget. Kamu memang dikirim Tuhan buat keluarga kita. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Tante. Sekarang Tante Nora sama Tante Nora pulang ya. Nanti biar aku aja di sini jaga mereka. Nanti besok pagi kita datang sini lagi. Iya, Nak. Terima kasih, Nak Denis. Mit. Hati-hati, Nak. Ibu buat
sama Eliza di rumah sakit. Iya, sebentar lagi Mbak berangkat ke rumah sakit. Mbak, tiba-tiba kangen sama mereka. Tiap pagi ada aja suara berisik mereka. Ada yang make up, suara teriak-teriak Eliza. Adil, sarapan tapi sekarang sepi, Mita. Aku juga sebenarnya kangen sama mereka, Mbak. Makanya aku bikinin bubur buat mereka. Mita, ngapain buatin bubur? Tahu, mereka belum sadar siapa yang makan. Aku pengen bantuin mereka, Mbak. Tapi aku nggak tahu gimana caranya. Kita jaga warung ya. Makasih ya, Mita. Mbak berangkat ya. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Gue di mana? Sayang, alhamdulillah kamu udah siuman. Dennis, kenapa dia manggil gue Ana? Sayang, aku Dennis. Kamu dengar aku kan? Ana. 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 Ana, kamu kenapa, Ana? Dokter! Dok, Ana udah siuman, dok. Cuma kayaknya dia lagi kesakitan. Ada apa, dok? Tos ya, dok. Sus, tolong disuntik ya. Kemungkinan dia masih trauma dengan masalah yang dihadapinya. Jadi biarkan dia istirahat. Dok, tapi
ngerti kenapa Ana kayak kesulitan ngomong ya? Ya itu mungkin karena kita suaranya mengalami benturan waktu kecelakaan, tapi gak apa-apa. Itu sebentar akan berangsur-angsur membaik. Sudah, Ses? Ya sudah, saya tinggal dulu ya. Kasih ya, Dok. Mari Pak Dennis, ada beberapa dokumen yang perlu diperiksa dan ditandatangani Bapak sebagai penjamin pasien di bagian administrasi. Iya, Sus. Kesel banget deh. Kemarin nggak jadi, sekarang juga nggak jadi. Kat! Bisa main gak? Hei, udah berapa kali nih? Hah? Jam berapa sekarang? Lo lihat semua orang yang jadi dukin lo gara-gara begini, ngulang. Bener dong. Hei, harusnya gue yang ngomong sama lo ya. Lo maunya apa sih sebenernya? Tadi gue disuruh kayak gini, sekarang disuruh kayak gitu. Terus? Kita udah 20 kali take, tapi gak ada yang bener satupun di mata lo. Karena lo gak bisa ketik. Benang merahnya mana? Kan? Bisa main kalau nih. Gue sama tangan gue nih, lo gak mau. Gue tuh bukan artis baru ya. Judul film gue tuh udah banyak, udah puluhan tau gak? Kalau orang udah puluhan gak begini mainnya. Lo tanya semua di sini, gimana? Bener gak? Tapi baru kali ini ya. Baru kali ini gue kerja sama sutradara yang pinplan kayak lo. Kalau gini caranya, gue keluar dari judul ini. Iya, silakan. Ya, halo. Halo, selamat siang, Bu Nora. Kami dari toko kue pelangi ingin mengirim kue pernikahan pesanan Ibu. Oh iya, tapi boleh nggak dikirim ke rumah sakit aja, nanti saya SMS alamatnya. Siap, Bu. Kita kirim ya, Bu. Ya, makasih ya. Ya Allah, gimana nih? Kuenya udah dibuat, tapi kan mau bajir kalau nggak dimakan. Permisi, Bu Nora. Iya. Ibu disuruh ke ruangan dokter Abdul, ada hal penting yang ingin dibicarakan pada Ibu. Ya, baik, Suster. Sepertinya dibenti dong nih. Berikan, Pak. Bentar. Berikan aja deh, berapa itu? Masih banyak loh bos ini. Masih berapa sen sih? 12. Ini live nih. Yang live-nya 5 lagi nih. Putri, bentar. Apa lagi sih? Syuting masih berjalan, mau pergi kemana? Ya gue mau pulang lah, gue udah males. Ya gak bisa lah. Lihat di sana, banyak kru. Ya kalau lo perhatian sama mereka, lo harusnya bisa lebih berhati-hati lagi sama artis, tau gak? Gini pun denger ya, cuman masalahnya harus profesional. Selesaikan tugasnya baru pergi. Tenang dulu. Pak sutradara. Kalau Bapak menginginkan hati saya main judul ini, silakan bayar honornya 2 kali lipat. Gimana? Mau atau tidak? Gua akan lipat. Iya dong. Gimana? Mau nggak? Itu adalah perjanjian dong. Nggak bisa lah. Ayo udah. Ayo ikut. Masuk. Andri, tuh lihat. Gara-gara kamu, pemain utama kita jadi pergi. Ya, saya minta maaf, Pak. Saya lagi ada banyak masalah keluarga dan pribadi, saya mohon maaf. Kalau ada masalah pribadi, jangan berbicara di tempat kerjaan dong. Gak profesional banget. Mulai sekarang, kamu gak dipakai di judul. Kamu saya pecat. Ah, Pak, saya minta tolong, Pak. Kasih saya kesempatan. Ah, gak tahu. Dok, Ana hamil. Iya,
Kami juga baru tahu waktu kemarin kami mau operasi Ana. Usia kandungannya baru 7 minggu. Ya Allah, kenapa Ana bisa diam-diam hamil begitu? Meskipun dia bakal segera menikah sama Dennis, tapi gak seharusnya dia melakukan itu sebelum mereka menikah. Terus dok, gimana kondisi kehamilan Ana dok? Sayangnya, kandungannya mengalami keguguran waktu kecelakaan kemarin. Pesan apa ya? Enggak, saya kesini mau cari saya di sini ada enggak ya? Kamu siapa ya? Oh, saya Andri, pacarnya Elisa. Bisa kecelakaan dan dia sekarang masih dirawat di rumah sakit Cipta Medika. Kecelakaan. Apa yang Mbak rasakan? Apa ada yang sakit? Itu Mbak Elisa, saudara Mbak Ana. Kasian, semenjak dioperasi, dia belum sadar dari koma. Jangan bangun dulu, Mbak. Kondisi Mbak masih lemah. Mbak Ana perlu kaca. Ini, Mbak. Gue sepenuhnya diperban karena cincin ini. Dennis dan semua orang anggap gue adalah Ana. Mbak Ana lebih beruntung, meskipun terluka parah tapi Mbak masih bisa siuman. Sedangkan Mbak Elisa, kecil kemungkinan dia akan sadar dari koma.
tahu kalau anak sudah hamil? Dan apa perlu aku kasih tahu sama Dennis kalau anak mengalami keguguran? Nah, Dennis, ada masalah sama anak. Ada apa, Tante? Permisi, dengan Ibu Nora ya? Ada apa ya, Mas? Saya disuruh antar kue pernikahan Mbak Ana ke rumah sakit ini. Saya Ibu Nora. Saya yang pesan kue ini. Baik, kalau begitu, Bu. Tolong tanda tangan di sini. Asli tante biasa yang permisi. Terima kasih. Tante pesan kue, kue pernikahan. Iya, tadinya kan tante pikir kan hari ini hari pernikahan kalian dan akan bersejarah seumur hidup. Jadi tante surprise kasih kue pernikahan buat kalian. Kenyataannya, gak tahu ada kejadian kayak gini, Dennis. Gimana kalau kue ini kita bawa ke Hana? Kami belum sempat menikah, tapi saya akan mengucapkan janji setia saya di depan kue ini. Siapa tahu anak bisa. Dia jadi semangat lagi dan sembuh. Tadi juga ide tante begitu. Daripada mubazir, kita bagi-bagiin aja ke pasien dan ke suster-suster. Kita minta doanya buat anak, semoga cepat sembuh. Amin. Aku ada sesuatu buat kamu. Ini hadiah dari ibu kamu. Kue pernikahan kita. Meskipun kita belum sempat menikah, aku mau kita potong kue ini sama-sama. Aku nggak akan ninggalin kamu. Aku
akan mencintai kamu seumur hidup aku. Dan aku janji akan terima kamu apa adanya. Gak usah khawatir lagi, karena keluarganya Dennis akan mencarikan dokter yang terbaik untuk operasi plastik. Jadi, muka kamu akan seperti dulu lagi, sayang. Operasi plastik? Maafin gue, Ana. Tapi kayaknya, takdir gue mulai berubah. Mereka ngira gue adalah lo. Hidup gue akan berubah. Mulai saat ini, gue adalah Ana. Dan lo, Elisa. Elisa! Elisa! Ya Allah! Elisa! Dokter! Elisa! Dok! Elisa, dokter! 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 Andri, ngapain dia kesini? Pacar Anda sedang kritis, biarkan dokter yang menanganinya. Bagaimana dengan Kak? Andri, udah. Dokter lagi periksa Elisa. Biarin dokter yang menangani, udah semua keluar. Andri, keluar. Masuk nominasi, dapat award.
sampai luar negeri festival. Film dulu film ecek-ecek, film gak bermutu, ya. Artis gak bermutu kayak lo. Maksud Anda apa nih, Pak? Jadi siapa sih yang salah dalam hal ini? Dan apa Anda mau menuruti permintaannya untuk minta maaf, Pak? Minta maaf. Artis sampah. Sini kamu. Ini apa-apaan sih, Pak, dorong-dorong? Kamu yang apa-apa? Seharusnya kamu minta maaf dan bukan malah nyolot. Kalau gitu kamu saya blacklist. Blacklist? Gini, Pak, ya. Pertama, Bapak nggak bisa sebelah pihak seperti ini. Siapa yang benar, siapa yang salah? Oke. Saya minta tolong sama Bapak. Tolong jangan pecat saya, jangan blacklist saya. Saya butuh pekerjaan, Pak. Bisa lagi sakit, Pak. Saya butuh uang. Saya kalau dipecat, saya dapat uang dari mana? Ini urusan kamu. Saya mau tahu. Apa yang terjadi, Pak? Apakah Bapak dikeluarkan dari film ini, Pak? Oke, mumpung ada media di sini semua, saatnya saya klarifikasi sejelas-jelasnya. Pertama, saya dipecat secara tidak hormat, blacklist. Ada seorang produser main dengan talent yang selingkuh di belakang. Talent yang ngambek, saya yang kena sebagai sutradara. Bapak, kamu jangan ngomong sembarangan. Kenapa emang, ha? Itu faktanya. Anda hancur, saya hancur. Bapak-bapak, penjelasannya sedikit, Pak. Pak. Elisa sayang. Lisa, ibu
sayang ya. Nah, ini sih Bu pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Tante. Iya. Sayang, sayang kamu kenapa? Mau minum? Aku ambilin ya. Hati-hati sayang. Kamu Elisa atau Ana?
Ada apa ini? Pak, tolong pak. Pak Satpam, bawa dia. Baik, Sus. Ayo. Sebentar, sebentar. Saya harus meluruskan kesalahpahaman di sini. Ini ada yang tertukar di sini. Antara ini. Ayo. Thank you.
sepertinya beliau sudah paham. Jadi kalian pantau terus ya kondisinya, terutama di bagian rahim. Ya? Baik, dokter. Dok, sorry. Ya, saya boleh tanya? Oh, ya, silakan. Iya, saya tadi nggak sengaja dengar dokter ngomong mengenai kondisi pasien. Cuman saya agak khawatir mengenai Elisa. Soalnya Elisa lagi hamil sekarang. Kondisi kandungannya gimana, dok? Elisa, sebetulnya kecelakaan itu memang menguburkan kandungannya, tapi ini untuk pasien yang bernama Ana, bukan Elisa. Dokter, Pak Dokter, pasien yang bernama Elisa kejang-kejang. Oh, ke ICU sekarang. Saya langsung ke ICU, ya. Betul. Ya. Tolong dicek di situ, Sis. Denyut jantungnya. Berapa per menit? Ada seorang ibu kandung yang salah mengenal putrinya. Pasti ada yang keliru di sini. Dennis yang kaya dengan menjadi Ana. Hai anak ibu. Sayang. Eliza masih di ruang ICU. Jadi kita doain supaya dia sembuh seperti kamu. Oh iya, ibu bawa sesuatu. Sebentar lagi kan kamu mau operasi wajah plastik. Jadi, ibu mau kasih tahu dokter wajah kamu sebelumnya.